Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin Aroh. Kali ini kita akan membahas di mana uang koin. Ya, uang koin ini kalau harganya di segala kolektor atau di marketplace mungkin melejit-melejit ya. Jadi di mana uang koin ini kali ini yaitu uang koin 25 rupiah yang tahun 1971. Nah, harganya di sini kita bisa memberikan harga yang pasti ya, yang pasti yang sudah terjual banyak dari kawan-kawan kita dan bukan sampai puluhan juta memang sebenarnya harganya. Dengarkan video ini sampai selesai bagi yang memiliki uang koin tersebut. Di mana uang koin tadi sudah kita sebutkan yaitu koin kuno 25 rupiah burung tahun 1971 yaitu nobret ya, nobret namanya apanya ya. Nobret itu yaitu suatu koin kuno ya, koin kuno. Di mana uang koin kuno ini kalau harganya yang telah kita dengarkan yaitu sampai sekitar 2 juta per kempingnya ya, yang sudah kita dengarkan segitu harganya. Jadi saya akan benahin di sini, saya berikan harga yang pasti di mana uang koin tersebut yaitu koin kuno 25 rupiah burung tahun 1971 ini memiliki, di mana koinnya ini sangat bagus sekali memang. Tapi kalau yang baru harganya itu sekitar, yaitu kalau di Shopee itu yang sudah terjual ya, Rp1.500 dan harga aslinya yang sudah terjual di Shopee. Ada juga sih yang bandrol sekitar sampai 100.000, 200.000 dan di mana juga sampai 500.000 dan 1 juta juga ada yang bandrol. Tapi yang sudah terjual itu sekitar 20 keping kemarin dibeli dengan Rp1.500. Bagi kawan-kawan yang ada bisa di komen di sini dan nanti bisa juga bergabung di WA saya supaya bisa saya promosikan uang kunomu tersebut. Di mana kalau koinnya koin roll 25 rupiah burung nobret ini ya, yaitu sekitar kalau ini per roll ya, per roll itu sekitar isinya itu ada sampai 15 keping ya. Kalau enggak 15 10 lah gitu dia. Jadi kalau di sini harganya per roll yaitu Rp65.000 per roll ya. Kalau kamu biasanya kan ada yang menjual per roll itu. Nah, jadi kawan-kawan karena banyak kali sama dia jadi per roll dia menjualnya. Jadi itu harga aslinya guys. Jadi kalau di sini bisa kita menampungnya, kalau nanti video ini meledak, bisa saya tampung sekitar 5.000 per kempingnya. Ada 100 keping atau 200 keping, udah berapa ya kan? Nanti kita akan buat di mana uang ini akan kita buka pembeliannya. Oke guys, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat dan sudah kita bantu harga aslinya. Dan yang menyimak pasti mengerti berapa harga aslinya. Mungkin ke depan harganya akan jadi mahal. Ya, itulah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari Mimin Aroh. Sampai jumpa lagi ya guys.